santai tuh di bawah 40 lah, nggak akselerasi yang penting itu normal. Pas akselerasi lagi dendetan lagi dia, nyala lagi lampu kuningnya. Tapi waktu dari mana tergendang itu udah nyala aja, tapi dendetan. Tadi berangkat ke sini, mau ke WHM dulu tadi, berangkat pagi, tuntutan, mau lepas, normal. Gitu tadi mau ke sini, pasang lagi, karena mungkin jauh udah rame kan, kita nggak bisa akselerasi kan. Tuntutan lagi? Nggak keras, tuntutan. Kode berapa mas? 21. 21. 21. Termosensor. Sensor suhu ya. Kode 21 di fiction ya. Kita akan cek sensor suhunya. Info-info, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini ada kedatangan konsumen fiction yang mengeluhkan motornya brebet ya, kemudian nongol kode 21, sensor suhunya sudah diganti tapi masih nongol. Jadi kalau dibawa kecepatan tinggi brebet, endut-endutan. Informasi dong teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih. Ini kita lihat ya, kalau dia yang masih rapet nih teman-teman. Ini nggak goyang ya, ini rapet ya. Jadi digoyang-goyang ini nggak ada selah, berarti ini normal nih. Kita coba fiction lama ini ya, sensornya ini juga rapet teman-teman. Nih nggak goyang ya. Jadi kesimpulannya adalah sensornya itu tadi goyang, harus dikencengin lagi atau dicek ulang. Oke, terima kasih. Semoga ya bermanfaat ilmunya. Salam dari Mr. Teknik. Mas, lampu temperaturnya nyala pasti. Apa temperatur suhunya pasti nyala. Kelihatan. Ini kita cek ya soketnya teman-teman, semoga aja ini masalahnya, karena kondisinya ini mungkin kendor ya, antara hijau garis merah atau biru garis hitam. Kalau ini kendor akan mempengaruhi ke ISC, injektor, dan relay kipas. Tadi digoyang-goyang gini, relay kipasnya bunyi cetik-cetik kayak kendor. Saya kan dicopot normal, gak takut sama anak kecil kan. Jadi ngomong, injektor paling katanya gitu.